Nah, ini bosku sedang tahap pembersihan puing-puing dari longsoran ya bosku ya. Kalau menggunakan ekskavator nanti betulnya rusak ya bosku, jadi harus dimanualkan ya. Jadi yang dimaksud dengan roda 1 ya ini angkong ya, roda 1 sampai roda 4, dan roda 4 maksimal 2 ton. Roda 1 maksimal berapa ton Jan? Berapa ton maksimal? Yang tu pesta tadi itu lah. Yang tu pesta. On musim mati. On. Dan tanah dibuang ke sisi bumi ajaib ini ya bosku. Oke, lagi nah, ini bosku kembali dilakukan pengukuran ya bosku ya. Oke, alat total station ya. Oh, bukan water pass ternyata bosku. Water pass ya. Ini proses pembuangan lumpur ya bosku ya, dan pemasangan pipa.
ini kemungkinan sedang melakukan pengecekan elevasi yang apa bos ya, sudah pernah lakukan, namun ini pengecekan elevasi kembali ya, untuk mengetahui apakah ada penurunan atau tidak ya. Apakah setelah dilakukan pengecekan elevasi ini akan ada perbaikan secara besar-besaran ya? Dan juga saya mendapat info bahwa tebing ini akan diratakan, namun kita belum tahu pastinya kapan itu akan dilakukan ya. Mengingat dalam beberapa bulan ke depan ya, 1 bulan ke depan akan ada libur panjang ya, yaitu libur cuti Natal dan Tahun Baru, dan di situ akan banyak para pemudik yang akan melewati Batu Jomba ini bos. Ini sedang pembersihan drainase ya bos. Sampai ke pinggir tebing ya bosku. Oke, ditutup lagi sepertinya bosku. Oh, pindah deh bosku ya. Pindah posisi ya.
Anda ke atas meski ya. Ini pelaksananya hebat ini. Bisa dan paham tentang metode pekerjaan dan juga pengukuran ya. Salut saya melihat pelaksananya bosku. Kalau saya dulu hanya modal nyuruh. Saya kurang paham kalau masalah pengukuran ya. Karena saya dulu pelaksana lapangan juga bosku. Kalau kami ini dulu namanya data cross section bosku, data per 5 meter ya, pengambilan data per 5 meter. Oke, berarti ini per 2 meter dia ngambilnya bosku ya. Kalau kami dulu sih per 5 meter aja disimpelkan. Nanti data dimasukkan ke toket dan nanti baru dapat hasilnya ya. Dan ini dulu yang mengerjakan ini adalah engineer saya, bagian teknik, bekerja sama dengan tim surveyor mengambil data di lapangan dan engineer saya dulu yang mengelola data itu ya. Kalau saya dulu bagian progres, saya kejar progres.
macet terus kok. Boleh. Asal ni dok. Ini mau di kantor juga. Merasih dok. Tahun depan main di kantor kita leh.
kiri kami ulur mana kiri tu gibah. Inilah asisten surveyor yang apa ini? Merepet aja kerja ya. Itu di paretan nama. Ujung nih, na ujung nak. Ada ni. Bami si lima. Tolu. Ingat Paula dah. Maju maju. Lagi-lagi. Lima. Oke. Hujannya bos ya. Pindah lagi bos ya. Oke, hati-hati. Mana Jen? Hujan ya? Oh, mulai bosku berjatuhan ya.
Ups, sudah mulai. Kita jalan dari atas sedikit demi sedikit ya bosku. Ups, sudah mulai menetes. Mulai berjatuhan ya bosku. Kayu ini sudah menurun dia ya, sudah bukan pada tempatnya lagi. Dan di atas sana juga ada pohon salak, aneh bosku, pohon salak yang sudah roboh ya, karena terkikis akibat erosi. Dan batu ini juga akan jatuh bosku. Terus berjalan ya bosku ya. Boleh berjatuhan bosku. Tinggal sedikit lagi pipanya bosku ya. Dan cuaca juga semakin tidak menentu ini bosku. Sudah sangat mendung ya bosku ya. Padahal ini masih jam 15.50, 15.51 ya bosku. Sudah sangat gelap. Dan kabut mulai datang. Langit juga sudah menghitam. Sudah terpasang ya bosku. Telolet om. Oke, tinggal ini yang terakhir bosku ya. Olole. Dan tim surveyor pun pulang ya. Kemungkinan akan dilanjut besok atau nanti jika cuaca mengizinkan ya. Telaku. Oh.
Udah atas bosku. Halah. Udah mulai berjalan airnya ya. Padahal pipa baru diperbaiki ya bosku. Apakah nanti akan rusak lagi? Kita lihat nanti ya bosku. Air sudah mengalir kencang dari atas. Oh, dari sisi sana juga bosku. Bergerak terus di atas bosku ya. Hujan semakin deras. Allah. Hujan dicampuri angin bos ya. Di atas sudah mulai longsor. Semakin deras hujan dan tanah ini juga terkikis-kikis ya. Mulai deras. Wih, di atas bosku. Kencang kali airnya, Pak. Dari sana bosku. Di sini juga sudah mulai ya bosku ya. Mulai runtuh-runtuh sedikit-sedikit tanahnya bosku ya.
Wow. Ayo cepat 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 cepat. Jangan lambat. Kena longsor nanti. Hah? Ala. Uff. Bah, udah langsung. Udah peot. Aduh. Oke. Yo. Dilanjut besok ya. Oke. Ini dilanjut besok bosku ya, pekerjaan pembersihan lumpur ini, karena jika dibersihkan pun kalau datang hujan lagi, hujan yang deras, akan penuh lagi ya bosku. Mungkin besok sekaligus akan dibersihkan ya. Oke bosku, kita lihat sama-sama ya kondisi sisi kurang ya. Batu Jomba ini
setelah di guyur hujan, walaupun cukup tidak deras ya, namun sedikit demi sedikit turun ya bosku ya. Oh, ini ya bosku. Oh. Dan tanah ini adalah tanah yang ditimbun tadi bosku ya. Dan paku bumi ini bosku, yang awalnya miring, saat ini sudah menjadi tegak lurus ya, karena didorong oleh batu timbunan dan juga tanah timbunan bosku. Inilah dia jadi tegak lurus. Kurang lebih ada 50 cm lah ini bosku ya, yang amblas ini. Jika nanti malam hujan, kita nggak tahu lagi bosku bagaimana kondisi di Batu Jemban ya. Kemungkinan akan terus tanah ini berjalan ya, dan paku bumi ini akan terus didorong ya bosku. Dan di bagian sini juga bosku ya, tanah ini terus terkikis oleh air ya, terjadi erosi. Oh. Kita nggak tahu apakah paku bumi ini sanggup menahan ya bosku ya. Semoga saya sanggup bosku. Oke. Okay. Oh, tetap putus asa, jangan pernah semangat. Begitulah kata dia. Okay.
hujan lagi bosku. Batu dan tanah terus berjatuhan di atas tebing ya. Oh. Inilah bosku ya, di atas tebing, di puncak tebing. Banyak yang akan longsor ini bosku. Oh, air terus mengalir. Berjatuhan terus bosku ya. Oh.